Balik lagi di rumah. Oke, sekarang gini deh ya. Ibu, sekarang menurut saya ibu yang harus bicara. Ibu harus ngobrol. Apa yang ibu rasa sekarang? Evelyn dengar. Buka hati kamu, Evelyn. Dok, mama itu sayang, Dok, sama kamu, Dok. Mama minta maaf. Mama gak pernah nyenengin. Mama gak bisa nurutin kamu pengen kuliah, Dok. Mama gak bisa kayak mama-mama yang lain. Mama itu sudah gagal jadi orang tua. Mama minta maaf, Nak. Mama gak bisa jadi orang tua. Mama gak bisa. Mama kurang terus ya, Nak. Mama nyusahin terus. Mama gak bisa kasih duit, gak bisa nyenengin. Kamu pengen kuliah, mama gak pernah nurutin. Mama minta maaf, Dok. Minta maaf, Dok. Mama gak berhasil jadi mama, Dok. Minta maaf. Evelyn, kamu lihat sama kamu. Minta maaf, Nak. Mama, Nak. Dok, mama minta maaf. Gak bisa nyendengin. Mama sayang, Nak. Mama sayang. Mama gak mau dipisahin. Mama gak mau pisah. Evelyn, dengerin ibu kamu. Ibu kamu yang melahirkan kamu, Evelyn. Mama sayang, Nak. Mama sayang. Mama minta maaf. Harusnya aku minta maaf. Aku sayang mama. Aku sayang dengan sayang mama waktu-waktu. Maaf itu mama. Maafin aku. Aku minta maaf juga sama mamanya. Aku minta maaf. Kenapa diem aja begini? Udah sini. Udah sini. Ibu tetap di rumah Roy ya. Ya? Nah, kan udah enak. Iya. Gimana, Mi? Maafin, Pak. Ya, alhamdulillahnya Neng Evelyn sudah dibuka pintu hatinya, Bos. Mumpung masih ada orang tua, Nak. Kalau orang tua udah gak ada, susah. Untuk mencium kakinya kita udah gak bisa. Aku Orang tua bagaimanapun tetap orang tua, Bos. Bukan gak pengen nyenengin anak. Tapi kadang-kadang kemampuannya gak ada. Kamu bisa sampai karena ini bukan karena siapa-siapa, tau gak? Ya kalau gak ada ibu kamu, kamu gak akan ada di dunia ini. Iya, bener. Kalau ibu kamu gak doain kamu supaya selamat terus, kamu juga gak akan aman-aman aja sampai sekarang. Ya udah, pemirsa, inilah rumah Uya. Di bulan Ramadan ini kita berhasil mempersatukan ibu dan anak. Anak yang hampir saja menjadi anak durhaka di dunia ini. Namun alhamdulillah ya Allah, karena rumah Uya inilah mata hatinya terbuka, pintu hatinya terbuka. Walaupun awalnya tadi terjadi sedikit keributan, tapi ini untuk mencari solusi. Dan kita sudah menunjukkan yang terbaik buat mereka. Dan sekali lagi inilah rumah Uya, banyak manfaatnya dan mudah-mudahan banyak pelajaran bisa diambil. Kita ikut bahagia buat mereka semua. Dan sampai ketemu lagi di rumah Uya.